dia masuk. Dia bantu aku nak buat. Budi kat saya duduk dengan saya. Budi kat lain. Sebab saya nak masuk gudang. Jadi akhirnya dia cakap nak masuk gudang. Ini kita nak masuk apa ni? Sepatutnya aku boleh kena ada ni. Minyak tu tenggelam lah. Kalau assalamualaikum. Hari ni bukan Allah kita bukan lepuh nanti. Bukan ala-ala gitu. Ala my husband gitu dia akan buat cok udang ala Ramli, ala budak flat ramai. Cari tengok. Kita nak buat cok udang tapi kita tak masak banyak pasal kebetulan hari ni orang hantar nasi lemak dengan rendang dengan sotong. Jadi husband saya kata saya masak sikit je. Esok kita sambung lagi. Tapi nak tengok dah macam mana. Baik boss. Dia ni ataupun dia akan panas sama dengan minyak ni. Agar tepung tak lukat nanti kemudian. Dia cukup, dia akan panggang sendiri yang kita tengok. Kalau tak letak? Dia sejuk. So, dia, tepung ni akan melekat dekat sudut ni. Susah nak keluarkan lah. Tu ada tip of the day lah. Yes. Minyak mesti penuh sikit sebab apa? Agar lepas tu kita boleh keluar daripada sudut ni, dia akan tenggelam lah. So, kalau minyak tu sikit, jadi lempeng. Ambil video tu, record tak? Nak tanya Sat, kita nak interview Sat bos kita. Apa yang membuatkan Datuk berkenan ke air 3 jam ajak kahwin? Ramai duk tanya. Lari. Kita kalau boleh dapatkan udang lebih besar sikit daripada ni lah. Hari ni mungkin pasar tak ada tutup dan lockdown kan? Lockdown, so kita akan gunakan udang yang besar macam ni. Okey juga tapi kena tambah 2-3-4 ekor lah. Letak atas nanti saya tengok lagi dengan anak buat. Ini memang kena rendang lah minyak? Ya, kita panaskan sudut ni jaga dia tak berlekat. Dah 4 kali dah buat video ni. Kata-kata udang terlalunya pot yang buat. Buat bodoh dan buat lapar pakai tepung makan. Resepi ni dapat dari mana tu? Dari mak saya. Mak saya buat. Kami pernah niaga kat tepi jalan tu sebelum zaman-zaman kecil saya. Dan saya tahulah tengok bapak, arwah bapak saya buat. Dan sekali saya bagi isteri saya makan. Bukan isteri saya buat, isteri saya makan. Suami misali. Bahan-bahannya tepung kandung, kucai, kunyit, ibu roti sikit. Kenapa perlukan ibu roti adalah sebab kita nak naikkan tepung tu. Sebab tu dia naik dia macam naik, ni. Okay, macam kuih apa. Kalau tidak dia akan flat lah. Macam tempat rumah saya duduk ni. Rumah flat. Yang sedapkan dia ialah daun kucai lah. Daun kucai sedap. Kalau ada kepuluh, ada sebulu kita ada tambah sikit toge. Lagi sedap rasa dia. Toge dengan daun kucai. Dan kita dengan tepung. Garam, ibu roti, tepung gandum. Kunyit sikit untuk warna dia. Ketika dia warna putih lah dapat tak. Berseri tak naik. Dia buat kunyit juga kan? Yes. Kunyit bagi nampak wajah dia berseri macam saya. Macam mana nak tahu kuali dia dah panas tu? Dia bagi dia betul panas, dia kena rasa lah. Bukan cedok panas lain tak. Kuali kena minyak dengan kuali kena betul-betul panas. Agar tidak, tidak ada tepung wajah tak melekat kat sudut ni. Ini adalah sebagai acuan untuk kuih udang tu. Yang sama-sama dulu kami buat lah. SOP tetap pakai mas. Dia lupa dia. Kalau dia tak cepat panas nampak dia tak melekat. Dia tak. Dia tak apa pun. Okay, dia masak dari tepung setelah duduk kat sini. Bagi budak-budak menjajah nak makan. Tetapi kami tak masak banyak hari ni pasal kebetulan. Bila minyak dah panas. Kita boleh boleh tapi tak elok lah. Nanti ingatlah tak perlu penuh sangat sebab kita dah pakai ibu roti. Kalau dia penuh sangat dia akan mengelimpah. Dah tak cantik, dah tak ikut katan. Sebelum tadi, abang kena tengok video kat YouTube pasal dia ada bagi tip macam mana nak make sure dia acak udang tu tak melekat kat sudut. Okay. Dan ambil udang. Tak ia sangatlah bila udang ni dah goreng. Sebab tu kalau boleh udang ni biar yang besar sikit. So kita tak perlu buat taruh banyak-banyak. Okay. Kita pakai udang apa? Udang kertas.
Makan teh boleh dah. Tengok cara ni. Kami ambil itu kerapu. Okey, sana. Kerapu. Okey, kerapu. Apa nanti kita tekan esok kan? Tidak, ini lah. Jangan terkitut. Itu, yang tu lah. Kita perlu pastikan minyak betul panas. Maaf, saya gunakan tangan kiri sebab saya memang kidal. Miss me? Ais putih. Dia memerlukan api yang kuat atau perlahan? Dia tak terlalu terlalu kuat sangat. Tak payah dia. Bila api cukup panas tau, dia boleh tanggal dengan elok je nampak. Wow. Ah. Tenggelam. You that's a pong. Okay, jangan terlalu penuh sangat. Sebab apa, nanti dia tak ikut dia punya pattern. Tak ikut dia punya acuan. Kami dua-dua dibesarkan di pasar malam. Saya di pasar malam, rasa pun mak dia menyangka makan juga. Lemak lah. Yang redahnya tu pok dia tu udang atas lantai. Dia tengok buah ke. Udang hidup. Wah tu, cantik je pattern dia. Tengok tak, cik udang tak lekat kat sudik. Pasal apa kat senduk dia, pasal dia ada cara dia. Apa nak tahu dia punya rahsia? Rahsia. Yang tak rahsia, pergi dekat YouTube. YouTube, kita kan nak jadi YouTube. YouTuber ke? YouTube. Nama YouTube Nur Hafiza Saad. Mampu-mampu sangat tak subscribe YouTube I lagi. Kecil hati Ada orang tanya saya, Datin, periuk ni tak kat luar, tak takut orang curi ke? Rumah saya insyaAllah berpagar. And then dia banglo area, tapi lepas tu okay, yang mana tak boleh masuk kawasan ni insyaAllah. So takde lah, takde siapa lah nak masuk, nak sangka buruk ini insyaAllah. Dia kata anak galah keluar tu, dia tak angkat tong gas ni. Periuk ni berat. So far okay, alhamdulillah sebut sini. Ini yang dia tu. Sudik dia ni. Sudik mana? Yang tu. Plaster. Yang ni? Yang bulatnya? Yang lepeh, yang lepeh. Ini dua-dua. Kalau untuk banyak ni, selalu boleh dapat berapa? 20 digit sebulan ni kita boleh dapat. Boleh makan lah. 10-15 orang. Cari-cari nak buat cik udang ala bila bukanlah ponte. Ala-ala gede gitu. Sangat boleh kali-kali itu dia buat lah. Lain pada tu dia terdiam tak berhenti. Saya buat tak jadi. Ini macam mana? Apa saya? Taruh susu. Ni dah taruh susu ni? Tak ada yang kaki? Nak air pedang, nak air. Oh, pasang baju Daddy sama Temo dengan baju kaya dia. Kak ni, terima kasih. Can I go over here? Can. Nak ambil haram sekejap. Okay. Hari ni kita raikan staff selain pada husband saya buat cik udang. Kita ada 5 staff duduk kat sini. 5-6 sekali dengan Cairo. Dan mana kita buat juga dengan barbecue. Nampak tu. Work is work, play is play. Work and play. Tengok, nak pegang ni dengan sekolah ni. Ini kan nak pergi siapa? Terima kasih. Dia tak, asam tu dah ada.
Hmm, mati tas tu. Tasking kan? Boleh. Apa yang ni? Mati tas tu. Macam ni lah. Dia dia ganti masuk. Okey, lain satu botak kita tak mau tutup kita sikit. Tak ada lekan lagi dia tarik tengok. Oh, ni kan bakar sekali. Kita punya lepasan malam ni, kita masuk udang untuk sekarang. Lihat budak-budak pun seronok. Saya, one thing, kami memang kalau selalu berdua je. Husband saya jenis tak akan banyak dan dia tak makan makanan yang semalam. Jadi, apa yang kita buat ialah memang dia tak bagi saya masak. So, bila staff duduk kat sini, bila kerajaan kata lockdown, so kita bagi staff untuk duduk di rumah kami untuk 2 minggu. Tapi kita prepare untuk sebulan lah, sayang. Yeah. Staff pun prepare untuk sebulan, daripada parents saya pun daripada buat baju. Mereka tidur dalam bilik rayan, bilik rayan besar. Bilik rayan itu kurang berapa? Dekat 400 square feet. Rayan punya bilik 500 square feet besar. Lepas tu, mereka tidur di situ, mereka bekerja sini. Khairul tidur di bilik bawah. Dan selain daripada itu, memang kita staff yang lain semua work from home. And then my husband kata tak apa. Pastikan setiap hari ada makanan untuk budak-budak. Daripada pagi, setengah hari saya masak untuk budak-budak. So that's how yang periuk saya baru kena api. Tapi memang kami tak masak. Dia tak bagi bini dia masak. Pasal apa dia tak bagi mami masak? Dia pernah kata satu benda yang kat saya ni. Dia bukan cik orang. Ketika hari bukan kahwin dengan untuk orang dengan orang gaji. Saya tak kahwin untuk jadikan bini saya orang gaji. Dia tentu. Saya kahwin untuk jadikan bini saya duduk tepi saya. Dia gosok baju sendiri walaupun ada 2 mek. Dia gosok baju sendiri. Itu dia. Selama dia tak tahu tak IG saya upload baru ni. Okay. Dia gosok baju sendiri. Kami ada 2 mek. Okay, and then dia memang tak, dia kata, masa saya kata nak masak dia tak bagi sampaikan. Ada one time tu saya memang rindu nak masak. Saya cucuri masak, bila tata dia balik awal. Bila dia kata kenapa orang masak? Kan dia kata tak suara di rumah berbau you, tak suara busuk semua. Dia kata dah lah, takkan dia nak asyik makan kat luar. And then saya kata dia, pasal ada orang bagi tip kat saya, kalau nak jaga husband ni, make sure that kita masak di rumah supaya kita boleh. To win the man's heart is through his stomach. Betul tak dia kata itu? So dia kata apa tau? Oh iya kak, that is very selfish. Pasal apa? I tak kahwin dengan untuk jadikan bini saya sebagai orang gaji. So my wife is not supposed to do housework. It's supposed to be my companion to sit next to me. Itu dia, dia ada sebelah. Betul ke sayang? Apa kan buat Datin dapat mencengkam Datuk macam tu? Tak bayar jamu tat-tat semua. Tak bayar. Amalkan doa dalam masing tak bayar. Kalau dalam kalang cinta, kita ada tak tip-tip macam mana nak ikat hati suami. Okay, you all kena beli kalang cinta punya tagging, especially kalang cinta eksklusif. Adakah yang nak saya buat promo kalang cinta eksklusif? Dalam situ dia ada macam mana rahsia suami isteri untuk kebahagiaan rumah tangga dan rezeki. Tapi lebih kepada kebahagiaan rumah tangga jodoh. So kalau nak, tu komen dekat saya kalau you all nak kalang cinta tagging atau kalang cinta eksklusif. Kat situ ada semua rahsia saya macam mana. Macam ramai yang duk share. Okay, saya share doa amalan macam mana saya jumpa jodoh dalam masa. Husband saya jumpa saya 3 jam ya. 3 jam dan dia turut propose kat saya. Lepas jumpa saya, kami tak pernah jumpa. Sembang 3 jam, dia tadi tanya saya, boleh tak saya nak hantar Mina? Itu dia, dia depan saya. Betul tak ni? Okay, kita tak pernah tanya selama ni. Mari kita tanya sikit. Syok terlihat. Apa yang buat Daddy terdecide 3 jam tu? Apa yang buat Daddy terdecide? Ramai yang suka tanya. Buka face mask. Orang nak tunggu jawapan tu ramai selalu tanya Datuk. Datin, Pak Datuk tengok Datin 3 jam tu kan ajak kahwin. Kami tak pernah dating, tak pernah jumpa. Tak ada you, hang tak ada Facebook pun, tak ada Facebook, hang Instagram semua tak ada. Okey, apa yang buatkan diri terbuka hati dalam masa 3 jam tu kenal kat mami? Of course. Dia tertulis sama ada kita kena cek jodoh kita, kita berusaha dengan payo. Kadang-kadang jodoh ni datang dengan berbagai cara. So, untuk saya dan isteri saya lebih kepada insting. Saya tengok dia, saya berkenan. Dia rasa ini perempuan sesuai, saya tengok itu. Apa yang masa time tu yang buatkan dia diskonok tu mami? Saya dengan tak make up tu dekat emergency room.
Pukul 12 malam lah tadi dengan baju kedok semua. Ya. Saya memang sakit. Okay, saya cakap insting lah, bukan soal rupa paras. Nanti dulu lebih besar dari ni. Waktu dia jemput saya tu, saya lagi besar, lagi selekeh. Ha. Saya, baju saya, pakaian saya, dress up saya, beg tangan saya, semua husband saya yang pilih. Betul. Setiap hari saya nak pakai apa, dia akan decide. Ini dia, dia depan saya. So, yang paling penting, be yourself lah. Itulah salah satu saya tengok dia, be yourself. Dia dia tak portray untuk jadi orang lain. Saya nak balik sekarang, Datin. I cry the tears. Sometimes. Kembangi dan. So, jangan give up. Saya jumpa jodoh umur 40. Tak perlu give up lah. Jangan putus berharap. Tapi kita berharap, kita kena berusaha juga. Jangan terlalu memilih. Kadang-kadang benda jodoh tu nak datang-datang. Macam tu Tuhan nak bagi kita. Ya, Datuk, masa tu duduk 13 tahun tu? Ya. Kami tak kena sama sendiri. Saya, pada mereka mula sebelum saya jumpa isteri saya ingat at my age 50, saya akan migrate pergi overseas. Dan saya ada duit saya ada duit yang banyak dan sebagainya. Saya lepas tu, biasa kalau saya tak kahwin, saya akan migrate overseas. Saya masa time tu pun, saya kata saya dah umur 40, saya ada career saya sendiri, saya antara orang yang berjaya dalam unit trust. Saya kata, biasalah jodoh aku dah tak ada di dunia, mungkin aku akan jumpa jodoh aku di akhirat. Tapi ingat tak tip macam mana doa yang saya amalkan, yang saya baca, dan esok tu saya jumpa my husband. Saya amalkan doa tu, dan saya share, ramai orang yang amal doa saya yang saya share tu, berjumpa jodoh. Tak percaya nanti saya tunjuk testimoni. Yang sampai kata, ya Allah, betul lah Datin, cara amalan doa Datin tu memang buatkan saya jumpa jodoh saya yang saya tak sangka dalam masa sebulan, dua bulan. Tapi saya jumpa jodoh dalam masa 3 jam sahaja. Allah bagi saya idea untuk jodoh doa tu masa saya tahajud. Nak tahu doa tu? Oh, main lah. Tu dia, buka face mask lah. You look so sexy. I'm too sexy for my jungle. I'm too sexy for my jungle. Too sexy for the arm. Assalamualaikum, dah habis dah. Kita dah siap dah tempat dah. Cik udang alaram dia, bukan ala visa, alaram nyebuk gitu. Dan nak makan tu lagi. Ya Allah, yang tahu aku gemas. Dan nantikan video full di YouTube. Dan apa kata anda? Selamat mencuba. Alhamdulillah. Satu yang saya nak pesan, love you.